Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fah nak tanya, boleh tak share dengan kami apakah amalan penghapus dosa yang boleh kita amalkan seharian? Okay, so Ana nak share pada hari ini 3 amalan untuk kita yang kita boleh buat untuk hapuskan dosa. Adalah yang pertama untuk kita bersedekah, yang kedua adalah untuk kita beristighfar, dan yang ketiga adalah untuk kita bertaubat. Okay, so insyaAllah Ana doakan kita semua dapat lakukan amalan ini dengan istiqamah. Okay, Assalamualaikum.